Buku aktiviti matematik tahun 3 muka surat 60. Lihat nombor 1, selesaikan. Isi petak kosong. Okey, ini 1/4. Ni 1/4 tambah 3/8. 8 lah, ni semua 8. Okey, sama dengan 5/8. Kita tulis dulu 5/8. Macam mana pula 1 tambah 3, 5. Betul tak? Tak betul. Okey. Pengangka ni tak sama dengan 8 ni. Ya. Jadi nak mesti sama baru boleh atas ni boleh tambah. Bawah mesti sama. Okey. 4 ni kita tukar kepada 8 ya. 4 darab berapa 8? 2. Okey. Atas penyebut darab 2, atas pengangka mestilah darab 2. Kemudian 1 darab 2, 2. 4 darab 2, 8. Barulah kita boleh tambah 2 ni, tambah dengan 3 adalah 5. 8 tak perlu tambah. Letak saja dekat bawah. B 1/3 dah diberikan. Yang ini, yang ini berapa? 3. Semua sekali adalah 9. Yang belorek adalah 4. Boleh tak kita tambah terus? Tak boleh. Tak boleh sebab bawahnya tak sama. 3 darab berapa 9? 3. Betul. 3 darab 3 9. Atas pun mesti darab 3. Okey, faham? Jadi sini adalah 3/9. Okey. Baru boleh tambah. 3 tambah 4 berapa? 7. Okey. Tulis 7. Bawah dia 9. Cuba tengok gambar raja. Betul tak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, lihat C 1/2. Gambar raja ni 1/2. Okey, yang ni 1/6. Daripada gambar raja ni kan. Okey. Tak boleh. Boleh tak kita tambah terus? Tak boleh. Okey. Jadi kita perlu samakan dengan penyebut ni. 2 darab berapa 6? 2. 3 betul. Ni pun 3. 1 darab 3. 1 darab 3. 3. Okey, 1 darab 3 3. 2 darab 3 6. 3 ni tambah dengan 1 berapa? 4. Okey, 6 letak bawah. Lepas tu ada jawapan lagi. Kenapa pula ada jawapan? Ada dia tanya lagi. Okey, kita nak kecilkan nombor ni. Nak mudahkan, iaitu nak kecilkan kena bahagi dengan 2. Yang ini kena bahagi dengan 2. Baru dia kecil. Okey. 4 bahagi 2. 2. 6 bahagi 2. 3. Kalau terbalikkan. 2 darab 2. 4. 3 darab 2. 6. Okey. Okey, kita lihat D. Okey. 2/5. Yang ini 1/10. Ya, ya, daripada sini saya dapat 1/10 ya. Okey, tak boleh kita tambah terus. Perlu
Kita samakan. Okey. 5 darab berapa? 10. 5. 5 darab berapa? 10. 5 darab 2. Atas 2. Pun 2. Pengangka pun 2. 2 darab 2 4. 5 darab 2 10. Barulah sama 4 per 10 tambah 1 per 10. Baru kita tambah 4 tambah 1 5. Okey, penyebut kekalkan. Tetap 10. Kemudian ini besar kan? Kita mudahkan dia. Okey. 5 darab 1 4. Okey. 5 darab 2 10. 1 per 2. Okey, kita lihat bawah tambah pecahan. Pecahan. Okey. Lihat. Penyebut sama tak? Kita perlu samakan dia dulu. Okey. 2 darab berapa 4? 2. 2. Ini pun 2. Jadi 1 darab 2? 2. 2. 2 darab 2? 4. Okey. Jadi ini salin balik tambah. Yang ini salin balik 1 per 4. Letak balik dekat sini. Sama tak penyebut? Sama. Kalau sama baru boleh kita tambah. 2 tambah 1 3. Okey. Penyebut kekalkan 4. 3 per 4. Okey. Penyebut tak sama, kita tidak boleh di atas, tak boleh tambah. Tak boleh tambah terus. Jadi kita mesti sama. Besar pula kat depan ni. Tak apa. Kita lihat di sini. Okey, kita lihat 2. 2 darab berapa? 8. 2 darab 4. 2 darab 4 lah 8. Atas pengangka pun mesti darab 4. 1 darab, ini tulis dulu. 1 per 8. Lepas tu tambah. Lepas tu kamu darab. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Barulah penyebut dah sama, baru boleh tambah. 1 tambah 4, 5. 5 per 8. Makcik belakang. Penyebut tak sama, tidak boleh tambah. Tak boleh atas tu tambah. Jadi mesti samakan. Ini nombor besar, kita lihat nombor kecil. 3 darab berapa? 9. 3. Atas pengangka pun darab 3. Tulis semula 2 per 9. Tulis tambah. Darabkan 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Okey, baru sama kan? Sama kita tambah. 2 tambah 6, 8. Per 9. Sama tak penyebut? Tak sama. Jadi, 5 ni macam mana kita nak jadikan dia 10? 5 darab berapa 10? 2. Atas pun darab 2. Kemudian kita darab. 3 darab 2, 6. 5 darab 2, 10. Tulis tambah. Salin balik 1 per 10. Boleh ditambah terus. 6 tambah 1, 7 per 10. Ni adalah penyebut tak sama, kita perlukan sama dulu baru kita boleh tambah dekat atas. Ya. Okey, ni 6. 3 ni macam mana nak jadikan dia 6? Iaitu 3 darab berapa? 6. 3 darab
Dua. Tiga dalam, itu tambah tiga tambah tiga. Ini darab. Tiga darab, dua. Atas pengangka pun mesti darab, dua. Satu per enam ni salin semula. Tambah pun tulis semula. Ha, ini kena darab. Satu darab dua, dua. Tiga darab dua, enam. Ha, sama tak dah? Sama kan? Yang ini perlu tambah. Yang ini bolehlah tambah. Satu tambah dua, tiga. Tiga per enam. Yang ini, kalau betul kamu right. Yang kalau salah, pangkah. Okay. Siapa yang salah, kita jangan bagi dia rehat. Buat lagi sekali. Okay. Yang ini sebenarnya boleh kecilkan ya. Ya. Boleh kecilkan, iaitu bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. Okay. 3 bahagi 3 adalah 1. Ya. 6 bahagi 3 adalah 2. Ha. Dia kecilkan. Jadilah 1 per 2. Okey, kita lihat F. Ini tak boleh tambah terus. Pengangka tak boleh tambah sebab penyebut tak sama. Dua ni kita perlu dia jadikan dia 10. Dua darab berapa? 10. Dua darab 5. Atas pun darab dengan 5. Senang saja. Okey. Satu darab 5. 5. Dua darab 5. 10. Salin balik tambah ni. Salin balik 3 per 10. Ha, kan dah sama penyebut. Barulah kita boleh tambah. 5 tambah 3. Berapa? 8. Per 10. Ha. 1, 2, 3. Okey. Yang ini besar sangat. Kita boleh kecilkan. Bahagi dengan 2. Ya. Bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. 8 bahagi 2. 4. Ha. Ini 10 bahagi 2. 5. Ya, ha, kecilkan 4 per 5. Okey, itu saja.